what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, gotta know. Oh, I just gotta know, will you be here forever? Halo sobat Gweser, apa kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Memasuki bulan Agustus 2021 ini, salam merdeka. Dan sekarang kita berjumpa kembali dalam satu ulasan teranyar untuk tipe yang anyar. Ini adalah MTB 27,5 Pacific Cameron 4 ya, yang biasa produksinya kan untuk kelas menengah. Kita tahu lah ya, ada Cameron 5, 6, 7, sampai 8 kalau nggak salah. Dan sekarang produksinya sepeda anyar atau teranyar lah untuk tipe Cameron 4 ini. Speknya begitu nekat, mewah, tapi harganya wah nggak berani dia. Yang kalau menurut saya nih harganya mesti 5 juta. Nah, sekarang hanya dijual dengan 3,7 jutaan. Wow, ciut deh, karena bersaing ini kali ini. Harga benar-benar murah dah. Penasaran dengan spek sepedanya? Ikut terus ulasan ini lebih lanjut. Mari lihatlah secara keseluruhan sepeda ini. Kalau saya lihat ini macam seperti Clovis ya, Estrada atau Chemslick kali ini. Cameron 4 ini mantap, ini penampilan baru dengan spek dan harga yang ada nih, nggak pakai lama nih kayaknya di pasaran. Sekarang mari kita lihat dari dekat untuk sepeda ulasan kita nih, dari bagian depan, di bagian ban, kembang yang digunakan ini cocok untuk blusukan Axi Sport ya. Naik ke atas di bagian fork, tampaknya fork yang digunakan itu sudah bisa di lock eksklusif dari Black Box. Terus naik ke atas di bagian kiri handlebarnya ada brake lever, handle rem bagian kirinya untuk pengereman bagian depan menggunakan merek brakeset Tektro dengan sistem hydraulic disc brake-nya. Sedangkan shifternya sudah menggunakan shifter Shimano untuk pengoperan crank depan yang menggunakan double chain ring itu. Lihatlah di bagian frame sepeda ini dengan sistem konstruksi inner covernya untuk sisi kanan kiri daripada frame, baik itu untuk jalur operan ataupun jalur rem. Sepeda ini rapi tampilannya. Lihatlah di bagian atas tengahnya itu sudah menggunakan sistem bearing. Frame sepeda ini finishingnya sangat rapi dari material alloy. Kalau kita lihat sambungan-sambungan frame ini, model carbon look tampilannya. Di sambungan-sambungannya itu kelihatannya rata, rapi, halus. Sekarang kita lihat tampilan di bagian kanan handlebar. Di situ ada handle brake hidrolik dari Tektro untuk pengereman roda belakang. Sedangkan shifternya yang juga dari Shimano untuk pengoperan belakang yang 8 speednya. Berserta handlebarnya yang materialnya dari alloy model lurus itu, penampilan agak lebar, mantap itu. Dalam produksinya sepeda ini hanya dua varian warna saja, satu yang midnight blue dan satu lagi grey black. Tapi kalau secara visual kita lihat itu agak warnanya grey ya, dan memang di dusnya ditulis yang midnight blue atau grey black ya. Kita lihat finishing daripada warna sepeda ini, tampilnya dop tapi agak kilap. Jadi saya lihat nih, kalau menurut saya ada finishing yang keren, ada furnisnya itu tampil mewah. Sebelum kita lanjutkan ulasan kita, jangan lupa ya di subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Mari lebih dalam untuk cek spek kita. Berat sepeda ini 15,17 kilo enteng ya. Untuk sepeda MTB Hardtail 27,5 karena banyak materialnya yang dibuat dari material alloy. Lanjut cek spek kita, kita mulai dari bagian handlebar. Komponen menyangkut di handlebar. Pertama dari handle gripnya yang dari material karet, bagus, empuk ya. Sedangkan shifternya untuk crank depan yang dua susun tipenya M315. Serta handle remnya dari Tektro untuk rem hidroliknya. Balik ke kanan, dialah di tengah model head stem pendek dari alloy itu. Sebelah kanan handle gripnya, handle grip sama dengan sebelah kiri dari karet. Sedangkan shifter belakang model thumb shifter dari Shimano tipenya M310 untuk 8 speed pengoperan kaset belakang. Serta handle rem belakang untuk yang kanan ini semut ya,
untuk pengeremannya hidrolik si Tektro. Terakhir kita ukur panjang handlebar itu sendiri yang model lengkung belakang itu dengan panjang 740. Wow, mantap untuk berpegangan untuk belusukan atau exit sport di off-road nih. Berlanjut cek spek kita yang headstem model pendek alloy itu dengan eksternal 4,5 cm dan lihatlah head tube-nya bagus ya, bentuk model taper halus banget tuh sambungannya. Inner cable root tampak di situ. Sepeda Pacific Cameron 4.0 ini sudah dilengkapi dengan fork yang sudah bisa di-lock dengan travel 120 dengan diameter extension forknya 3 cm, mantap koko liatnya. Tabung silinder daripada forknya itu dari alloy tampak di situ, stiker black box dengan travel tulisan 120 di bagian kanan forknya. Lengkungannya dari alloy, modelnya keren juga ya. Balik ke bagian kiri daripada fork, di situ sudah tampak ada setelan preloadnya untuk fork yang bagian kiri. Terus ke bawah ke bagian asroda depan. Asroda depan sepeda ini sudah menggunakan sistem QR Quick Release, dilengkapi dengan hub depannya dari Novatek, sudah pakai bearing itu kanan kiri yang 32 hole jari-jarinya, mantap bermutu ya. Sedangkan kalipernya dari Tektro Hydraulic, wah model flat mount mantap modern tuh, dengan rotor atau cakram dengan lebar 160 mm standar lah untuk sepeda XC ya. Naik ke atas melalui sisi fork yang bagian sisi kiri ini ke bagian head tube yang bagian kiri, lihatlah model carbon look halus ya sambungannya. Berlanjut ke tengah di bagian as tengahnya, as tengah menggunakan bottom bracket bearing BB kotak ini sepeda dan dilengkapi pedal yang digunakan, pedal dari PVC plastik di tengah. Di bagian chainstay tertulis Dynastay 3, wah saya nggak ngerti itu maksudnya, tapi keren ya warna gold kecil. Berlanjut ke belakang, ke as belakangnya. As belakang sepeda ini sudah menggunakan as quick release, dilengkapi dengan hub belakang yang 32 hole dengan pengencang sistem slot merek Novatek. Sudah menggunakan bearing 4 bearing, kiri 2, kanan 2. Mantap ya. Beserta brakeset yang melengkapinya, lihatlah ya, merek Tektro, flat mount, rata, bagus banget. Posisi di dalam frame dengan rotor yang melengkapinya 160 mm standar lah ya. Dan di situ ada bracket daripada standar samping, namun bawaannya belum ada standar samping sepeda ini. Berlanjut cek spek kita ke bagian atas, dari as roda belakang ke saddle. Saddle yang digunakan sepeda ini merek Side. Desainnya simple, keren, total-total ya standar untuk MTB XC Cross lah. Dilengkapi reflektor belakang untuk malam hari warna merah serta seat post tiang saddle dengan panjang 35 cm dengan diameter 30,9 dengan pengencang quick release. Seat clipnya gampang untuk diturun naikkan saddle sesuai kita inginkan. Ke bawah ke bagian FD. FD yang digunakan sepeda ini dari Shimano Altus untuk menggerakkan perpindahan double chain ring crank yang bahan material alloy dari black box dengan 4 baut pengikat chain ringnya dengan ukuran BCD-nya 105 mm. Sedangkan mata gigi dari double chain ring ini yang besar ukuran 36T yang kecil 22T mata giginya. Konfigurasi ini cocok untuk digunakan buat XC Sport, XC Cross, blusukan lah ya. Berlanjut cek spek kita ke bagian belakang, bagian RD. Pada yang digunakan kamera 40 ini dari Altos Shimano, mantap ya. Dilengkapi dengan sprocket kaset yang 8 susun yang besar mata giginya 36T yang kecil 11T. Lihatlah dengan konfigurasi itu ya, yang 36T besar banget, yang 11T kecil banget, kelihatannya gahar sangar ya. Dan cocok ini untuk blusukan turunan tanjakan ini, wow mantap. Dengan pengencang sistem slotnya itu karena hubnya Novatek, bearing sistem slot yang 32 hole-nya. Terakhir cek spek kita di bagian wheel set, velg yang digunakan di sepeda ini dari materialnya alloy. Lihatlah ban luar atau kembang ban yang digunakan cocok sekali untuk XC Cross, XC Sport, blusukan. Ban yang digunakan merek Kenda, bermutulah untuk sepeda kelas menengah. Dilengkapi dengan pelek alloy double wall-nya eksklusif dari merek Side dengan ban dalam yang melengkapinya pentil besar dengan ukuran ban 27,5 x 220. Wheelset depan dan wheelset belakang adalah sama untuk sepeda
Cameron 4.0 ini. Sekarang mari kita lihat hasil kerja dari pengoperan crank depan dan sprocket belakang kasetnya itu. Crank depan yang double chainring itu bentuk yang agak kecil, cocok untuk belusukan. Sedangkan operan belakang yang 8 susun dari Shimano menggunakan sprocket dengan konfigurasi gear besarnya itu besar banget, dan ini cocok untuk belusukan ya, untuk turun naik terobos terabas XC Sport, bukan untuk kecepatan. Tambah dengan penggunaan hub depan belakang dari Novatek sudah bearing itu loncer mantap untuk terobos terabas belusukan ini. Tadi kita ukur secara kasaran untuk sepeda Cameron 4 ini untuk penggunaan tinggi badan dari berapa sampai berapa. Secara spesifik frame Cameron 4 ini tidak menunjukkan ukurannya, tapi kita coba ukur dari dasar sampai ke seat post. Seat claim yang paling rendah ada 73 dan seat post bisa di adjust sampai ke 100 cm. Sepeda Cameron 4 ini cocok digunakan untuk tinggi badan 165 sampai 178 lah cocoknya, ditambah kombinasi dari ukuran di as saddle sampai ke as handlebar itu ada 66, itu jangkauan tangan ideal badan yang 170-an. Nah ini demikianlah ulas ringkas tuntas sepeda MTB 27,5 Pacific Cameron 4 ini dengan harga jual hanya 3,8 juta kurang sedikit. Wow, murah ya. Dan bila sahabat Goiser tertarik, dapat dicek di toko online kami di Bike City All Store Tangerang Selatan. Dalam penjualan online Bike City All Store termasuk pelayan rakit setel, jadi siap pakai dengan pilihan kurir instan Go Send Grab tiap hari sampai jam 4 sore. Dan pengirimannya untuk sepeda yang besar terpaksa kita harus lepas as roda depannya. Selain pada pengaman dan pengiriman, memang untuk mempermudahkan pengiriman serta untuk sepeda tertentu bisa kita bantu dengan armada toko dalam pengirimannya. Tentunya ini untuk jarak-jarak yang dekat ya. Sedangkan untuk pengiriman keluar kota, setelah kita rakit dan setel jadi, ada beberapa part tertentu kita lepas lagi untuk tujuan packing ulang, karena syarat dalam pengiriman untuk ekspedisi memang demikian. Selanjutnya untuk memudahkan pembeli kami, kami telah menyediakan video tutorial pemasangan ulang yang dapat dilakukan oleh pembeli secara mandiri dengan mudah. Demikianlah informasi dari Bike City All Store. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat. Ciao.